Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang sangat menggembirakan bagi kami orang tua yang bergerak di bidang pendidikan, dalam hal ini soal pesantren, yang ingin mengkader generasi mudanya, baik kepandaian di bidang memanah, berkuda, sampai kepada berenang, bahkan hal-hal lain. Insya Allah di bawah pimpinan Ustaz Fairi dan kawan-kawan akan selenggarakan 1000 santri dan kiai memanah. Kami sarankan untuk akan datang bukan hanya santri dan kiai, tapi ada lomba memanah atau bersama-sama latihan memanah antara ulama dan umaro. Wahai seluruh warga Silempari dan Sumatera Selatan, hadiri acara 1000 santri 1000 kiai untuk memanah. Hadiri jangan lewatkan dalam bagian acara Ayu Ngelong ke Lubuk Linggau. 1000 santri dan kiai memanah di kota Lubuk Linggau dan Sumatera Selatan. Mari kita sukseskan pelaksanaan kegiatan 1000 santri dan kiai memanah, sebuah acara yang luar biasa yang ada di kota Lubuk Linggau. Pemanah adalah pemegang amanah. Ayo kita beramai-ramai datang ke kota Lubuk Linggau dalam rangka program Ayu Ngelong ke kota Lubuk Linggau. Ingat, tanggal 18 sampai dengan 20 Mei tahun 2003, tahun inilah. Jangan lupa, pemanah yang ada di Indonesia, ayo datang ke Lubuk Linggau. Marilah kita ngelong ke Lubuk Linggau untuk menyaksikan 1000 santri kiai memanah tanggal 28 sampai tanggal 20. 1000 kiai dan santri memanah, pemanah pemegang amanah. Pondok Pesantren Al-Hadi mengajak seluruh kiai dan seluruh santri se-Indonesia dalam rangka lomba memanah di kota Lubuk Linggau. 1000 santri dan kiai mengikuti memanah ke kota Lubuk Linggau dalam mensukseskan kita bersama dan sukses. Pemanah pemegang amanah. Pemanah pemegang amanah. Pemanah adalah pemegang amanah. Pemanah pemangku amanah. Pemanah pemegang amanah. 1000 santri hadiri acara lomba memanah di acara Ayu Ngelong Kota Lubuk Linggau. Pemanah pemegang amanah.